Aduh, Mas Samsul. Seperti inilah jalannya kirab bendera merah putih raksasa yang digelar warga Padukohan Banyu Urip, Desa Margo Agung, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman. Dalam kirab tersebut, peserta mengarak bendera merah putih berukuran 4x70 meter berkeliling ke beberapa padukohan di wilayah Desa Margo Agung. Di belakang pembawa bendera, ratusan warga yang terdiri dari kalangan usia anak hingga lansia mengikuti dengan antusias. Kirab ini bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, serta memupuk rasa nasionalisme dan kecintaan warga Banyu Urip terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita menampilkan bendera raksasa ini supaya bisa menambah rasa bangga warga masyarakat dengan adanya bendera raksasa ini. Semoga dengan adanya bendera raksasa ini juga akan menambah kecintaan warga Banyu Urip akan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-73 tahun, warga Banyu Urip menggelar bermacam-macam kegiatan. Di antaranya senam bersama, pentas seni selawat muda-mudi, pentas karawitan, tirakatan, upacara bendera bernuansa Jawa pada tanggal 17 Agustus mendatang. Subardi, Jogja TV.